Assalamualaikum, halo semuanya. Tubuh kita tersusun dari berbagai macam bahan kimia, mulai dari kulit, otot, otak, darah, semuanya tersusun dari bahan kimia. Sebagian sudah sering kita dengar seperti HDL dan LDL, dua jenis kolesterol yang ada di tubuh kita. Setiap hari tubuh memproduksi berbagai macam bahan kimia, termasuk yang bikin kita kaget, karena biasanya sering dikenal sebagai racun atau zat berbahaya. Tapi tubuh kita perlu zat-zat berbahaya ini untuk berfungsi normal. Yuk kita bahas lebih lanjut di Alami Duniaku, yuk! Yang pertama, asam klorida. Merupakan salah satu asam terkuat yang dalam konsentrasi tinggi bisa melarutkan berbagai jenis logam. Kemampuannya untuk menghancurkan inilah yang diperlukan tubuh kita. HCl diproduksi di lambung dan berguna untuk mencerna makanan kita hingga dapat dipecah lebih lanjut menjadi zat-zat gizi sekaligus membunuh berbagai mikroorganisme berbahaya yang ikut dalam makanan. Saking kuatnya asam ini, kalau kita biarkan perut terus kosong, kita bisa merasakan rasa perih. Itu karena HCl mulai menyerang dinding lambung karena tidak ada makanan yang perlu dicerna. Sebagai pelindung, tubuh kita memproduksi juga lendir yang banyak mengandung ion bikarbonat sehingga bisa menetralisir serangan HCl dan melindungi dinding lambung. Kesimpulannya, perut kamu selamanya berantem sendiri agar dapat terus mengolah makanan dan menjadikannya energi. Selanjutnya ada formaldehid, atau yang lebih dikenal dengan nama formalin. Ia senyawa yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Formaldehid dapat memperlambat proses pembusukan dan membunuh bakteri perlahan, sehingga sel-sel menjadi tetap awet. Meskipun beracun, tapi tubuh kita membutuhkan zat ini dalam jumlah kecil untuk dapat berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah formaldehid dipecah menjadi formal yang membantu pembentukan asam amino adenin dan guanin. Dua jenis asam amino penyusun DNA kita, jika jumlahnya berlebihan, maka formaldehid akan dipecah lebih lanjut dan dikeluarkan melalui urin dan keringat. Hidrogen peroksida, senyawa yang kita kenal sebagai bahan baku produk pemutih atau disinfektan ini termasuk kuat dalam membunuh mikroorganisme. Terkadang juga digunakan untuk membersihkan luka ringan pada kulit, tapi kalau lukanya malah dalam, penggunanya bisa menjadi berbahaya karena membunuh sel-sel tubuh kita. Jika kita terluka, sel-sel sekitar luka secara alami akan produksi hidrogen peroksida. Keberadaannya yang mendadak ini menjadi sinyal darurat perlu bantuan, sehingga tubuh mengirimkan trombosit dan juga sel-sel lain untuk segera menutup luka, sekaligus mengundang sel darah putih untuk membunuh kuman. Endokannabinoid. Kanabinoid adalah komponen aktif dari tanaman kanabinoid atau yang lebih dikenal dengan nama ganja, sejenis psikotropika yang berbahaya. Endokannabinoid adalah senyawa yang sama, tapi diproduksi sendiri dalam tubuh kita dan merupakan neurotransmitter atau senyawa pembawa pesan dari satu sel saraf ke saraf yang lainnya. Meskipun senyawa ini dikaitkan dengan berbagai fungsi seperti pengaturan nafsu makan, rasa sakit, inflamasi, ingatan, dan lain-lain, namun para ahli percaya bahwa fungsi yang ada terkait dengan pemeliharaan homeostasis atau memelihara stabilitas lingkungan dalam tubuh kita agar semuanya dapat fungsi dengan optimal. Hidrogen sulfida. Senyawa yang sangat beracun dan baunya nggak nahan ini produksi dalam jumlah kecil di tubuh kita. Fungsi hidrogen sulfida terkait dengan peregangan otot, pengembangan pembuluh darah. Selain itu, senyawa ini juga aktif di otak untuk membantu pembentukan ingatan. Gas berbahaya ini juga jika sudah tidak digunakan, maka akan dikonveksi menjadi lebih lanjut di mitokondria. Selanjutnya, menjadi senyawa sulfida yang akan dibuang melalui urin. Kita sudahi dulu pembahasan kali ini, meskipun masih ada zat-zat berbahaya lain yang diproduksi dan berguna bagi tubuh kita, seperti amonia, karbon monoksida, dan asam hipoklorit. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini ya. Sampai jumpa lagi.